hello. First of all, let me introduce myself. My name is Devina Ismitia Apriani Naimi. You can call me Miss Devina. Please call me Miss, don't ma'am, because I'm not married yet. And then, if you have any question regarding the course, anything, you can email me to devinaismitia@umkic.id, or you can leave me message on the WhatsApp. That is my number, or you can find me on the third floor in dosen management, gedung dosen management. So before that, before we continue to the first session, I would like to say sorry because last week we cannot attend the Zoom session because Mr. Edris has something emergent situation, and there is a kind of hurry that I'm going to be your lecturer in this course, and this is my education and working experience. So I was graduate from University Telkom International ICT Business. I was in the international program, and also I have a spring exchange on Saxion Hogeschool in Netherlands. That is only 3 months. And also, I was graduate from MBA student in Institut Teknologi Bandung. So before that, I was working in Malaysia for almost 6 months. That one is in the kapal api logistik, kapal api logistik in Malaysia. So I was in charge in warehouse inbound. And also after that, I was working with Korean company. We sell steel, but mostly I was selling automotive steel. And then the current one, I am the lecturer in University of Muria Pugus. So before that, I have an achievement also. I'm quite an active person. Back when I was wakil ketua himpunan in Telkom University, and also I was the ambassador of international program Telkom University also, and I got the best employee and best team leader when I was in POSCO. So that's all about me. And before we continue, this is our class rule. So what I'm going to say to you is that if you are in my class, please make sure that you are on time, right? So I don't care whether you are in my class, was sleeping, or you were eating, drinking. It's okay for me, but as long as you keep your attendance on time and also you submit your task on time, then yeah, that will be good for me, because in this class, we only have one task, one assignment actually, that was on the final task. So I will explain it later. So before that, I want to ask to you either we will going to have a full in English or bilingual. Jadi saya mau ngelemparin ke kalian nih, karena kan ini kan kelas unggulan. So I was told by the Kaprodi that you guys will have international vibes. That means that I need to give explanation, and then the material, and then the course, everything is in English. So I wanna ask you either, is it okay with you guys if I'm talking 100% in English, or you want me to use Indonesian also? Or this is too fast for you? So it's okay, just tell me, because I'm your lecturer here and I make sure that you need to know the course well. So what do you guys thinking? It's okay. Ada kecepatan nggak saya ngomongnya? Kalau di bahasa Inggrisnya, lumayan ya? Okay. Cepet banget, Miss. Cepet banget. Cepet banget ya? Okay, sorry. Jadi, okay. Ya, itu nanti, kalau misalnya nanti saya ngajarnya ngomongnya kecepatan dalam bahasa Inggrisnya atau apa, it's okay, you guys, kalian bisa ngomong sama saya kalau saya ngomongnya kecepatan atau misalnya kalian nggak ngerti.
kalau kayak gini mending kita 50-50 gimana? Maksudnya it's not 100% in English but I'll also give you in Indonesian, it's okay. Kayak gitu aja. Yeah, oke. Okay. Aku mau nanya dulu boleh enggak? Di sini kalian udah ada class koordinatornya atau belum? Komting, sorry. Belum ada. Mau nunjuk atau ada yang mau volunteer? Mau saya yang nunjuk atau mau ada yang volunteer? Saya tunjuk nih. Yuk, volunteer yuk, yang turun dari komting yuk, woi. Yuk, tuh Mbak Shirley. Apa Mbak Shirley aja mau jadi komting? Mau yang lain aja deh. Yuk. Ada yang lain yang mau? Bentar, aku bukain nih. Jadi di kelas kita ada 11 person di sini. Ada yang mau volunteer? Atau saya pilih? Saya pilih aja deh. Mbak Rika Yuliana oke nggak? Mbak Rika? Jadi komting? Siap nggak? Siap ya? Kok kayaknya ngadet gitu ya Mbak Rika? Apa pura-pura ngadet itu? Halo Mbak Rika? Lupa muripin hidupin mikrofon. Yaudah Mbak Rika ya? Yes. Oke. Okay. Yes. So yeah, the counting has chosen. Mbak Rika will be your counting in this class. Jadi for the course material, this is that we will going to learn. So before midterm, you guys will have 7 sessions before UTS or midterm, and then also UAS, you guys also have 7 sessions before UAS. Jadi nanti untuk kelasnya sendiri, I'm going to in charge this class full time. Jadi saya nggak bagi-bagi sama Pak Idris, karena Pak Idris sudah ngomong ke saya kalau nanti saya yang pegang semuanya aja. Jadi kalau misalnya di kelas saya tuh juga ngajar international business, saya ngajar marketing juga. Yang penting kalau saya tekanin di kelas saya sebelumnya, itu saya bilang, yang penting kalian on time untuk absennya, untuk ngerjain tugasnya kalian on time. Kalau misalnya kalian ngerjainnya on time, kalian absennya juga on time, saya juga enak gitu untuk membantu kalian nantinya di akhir, kayak gitu. Ini nanti kalian bisa baca sendiri aja untuk midterm-nya sama course materialnya, and then this is the book reference that we will use. Jadi bukunya ada namanya modul kewirausahaan. I don't know whether this is already available in your library or no, but I got it from Mr. Edris that this course we will use this one. So in nanti di materi saya, di PPT saya yang saya kasih ke kalian, insya Allah itu semuanya akan ada di situ untuk materinya. Jadi kalau misalnya kalian susah nyari buku ini, kalian bisa belajar dari PPT saya aja, karena itu literally nanti saya akan pindahkan materinya ke PPT tapi with a new language, I mean like kata-katanya kan pasti kalian harus in English kan, gitu. Nah untuk buku internasional sendiri, ini ada buku referensinya dari Hisrich. Dia lumayan terkenal juga, soalnya ini McGraw and Hill. Ini entrepreneurship, judulnya yang entrepreneurship. This one, ya saya waktu kuliah juga saya pakai buku ini juga, gitu. So, and this is the scoring system for your class. As you can see here, that the individual and group tasks will have the highest portion of it. Jadi ada 40% untuk tugas, 25% final, dan 25% UTS, dan 10% attendance. Nanti untuk UTS-nya sendiri, kalian nanti pilihan ganda. Nggak usah khawatir, karena nanti yang saya keluarin soalnya pasti ada di PPT.
Jadi saya nggak akan ngasih yang beda gitu, karena saya pernah juga jadi mahasiswa yang dapat soal UTS-nya apa, materinya apa gitu. Jadi saya nggak mau kalian kayak gitu juga gitu. Nah untuk final exam-nya sendiri itu nanti gabung sama final task kalian. Jadi karena ini kalian nanti kelasnya entrepreneur, in the end kalian pasti diharapkan untuk bisa membuat bisnis baru. Nah, bisnis barunya di sini, first of all, kan kalian harus bikin bisnis proposal, kan? Jadi, kalau misalnya kalian butuh modal, kalian harus presentasi ke venture, atau misalnya kalian presentasi ke, apa namanya, shareholder atau stakeholder, kalian harus bisa, dan harus bisa bikin bisnis proposal. Nah, nanti tujuannya ke akhirnya tuh ke situ, gitu. Untuk si final exam sini sama final task-nya. Jadi, ini untuk kelas kontraknya sendiri. Nah, ini saya mau ngejelasin tentang kelas timeline-nya kita. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ini saya mau lanjut ke timeline-nya, jadi biar kalian nggak bingung. Nanti, kapan kita Zoom, kapan kita cuman pakai Sunan, kayak gitu-gitu. Nah, untuk sekarang, karena kemarin itu Zoom meeting-nya nggak jadi kan diganti hari ini. Nanti absensinya ada dua. Saya udah bikin di Sunan. Ada dua, nanti jam 1 sampai jam 3 kita kelas, sama jam 4 sampai jam 5. Ada dua absen. Nanti kalian absen aja dua-duanya, karena buat ganti yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, harusnya sih session kedua ini kita online. Tapi karena ya ganti yang sebelumnya, jadi kita Zoom meeting, nanti saya kasih materinya di Sunan aja, kayak gitu. Nanti kita akan ada Zoom lagi di session ke-7, itu sebelum UTS untuk ngebahas atau nge-review materi-materi atau visi-visi yang bakal nanti keluar di UTS. Nah, selanjutnya lagi, untuk setelah UTS atau UAS-nya, kita session Zoom meeting-nya cuma sekali sebelum UAS. Di situ nanti kalian discuss sama saya, atau misal ada yang mau ditanyakan tentang final task-nya langsung, itu bisa di situ gitu. Atau kita nanti pakai WhatsApp group aja kalau misalnya ada yang masih bingung gitu. Nah, tugasnya apa sih, Bu? Tugasnya ini. Jadi, tujuan tugasnya itu kalian bikin business proposal atau business plan about di UMKM yang kalian nanti dirikan. Ini nggak masalah sih, mau UMKM, mau itu startup, mau itu whatever it is, it's entrepreneurship. So, jadi ya terserah kalian mau bikin apa untuk bisnisnya. Objek harapannya apa? Kalian nanti bikin business proposal. Nah, yang harus dikerjakan itu apa? Kalian bentuknya makalah dengan format isinya ada executive summary di sini, kayak introduction-nya gitu, kayak what do you want to sell, what do you want to give to the customer. And then also the second chapter, kalian talking about the business itself, kayak konsep bisnis yang kalian mau bikin tuh seperti apa, buat produknya apa, price-nya gimana, marketing-nya gimana, supply chain-nya gimana, after sales-nya gimana, kayak gitu-gitu. So, I already set it all here. Jadi, kayak apa yang kalian harus kerjakan, saya udah tulis semua di sini buat bahan kalian. Dan di sini ada bab 3, bab 4, bab 6, dan ada bab 7, bab 8, sama penutupnya. Nah, nanti ini itu kalian kerjakan selama satu semester ini, gitu. Untuk si materi, si tugasnya ini sendiri, nanti kalian akan ngumpulnya di session ke-16. Session 16 itu pas UAS, gitu. Jadi, tugas kalian selama satu semester cuma satu ini. Tapi, kalian harus, istilahnya ini nggak bisa kalian kerjakan langsung brek gitu kan, sebelum UAS, karena materinya ini juga satu-satu nanti kita akan bahas. Nah, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang mau ditanyakan ke saya, kalian bisa WA saya aja di WhatsApp grup itu. Nah, nanti untuk final task-nya sendiri, kalian akan bikin presentasi. Presentasi tentang bisnis proposal ini semenarik mungkin. Semisal contohnya saya adalah shareholder-nya gitu. Saya adalah orang yang nantinya akan ngasih modal ke kamu gitu kan. Jadi kalian harus bikin semenarik mungkin supaya saya minat nih untuk
ngasih model ke kalian kayak gitu. Jadi tugas kalian cuma ini aja dan itu rentetan gitu sampai puas kayak gitu. Jadi nggak akan susah juga dan kalian juga punya waktu banyak karena kalian pasti kan di kelas yang lain kalian juga ada tugas kan. Aku mau nanya dulu kalau misalnya kelas unggulan gini tuh kalian semuanya juga unggulan atau ada yang reguler atau gimana untuk materinya? Gimana? Unggulan semua, Bu. Unggulan semua. Alright. Jadi marketingnya juga kalian nanti di kelas unggulan gitu ya sama oke, ngerti. Oke. Ya udah. Nanti after you guys already send the final task, nanti kalian cuman submit ke sini aja yang saya udah kasih. So this is going to be your Google Drive class. Karena I have experience before I teach, I got a trouble with the Sunan. So my data loss, I got data loss in Sunan. So in order to prevent that, I will make this Google Drive for you guys like that. So that's it for the task. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Wow, saya sangat pintar. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita bahas RPS? Nah, so we continue. Kalau untuk entrepreneur course-nya itu nanti there is a lot of lecture here, but the one who will teach you in unggulan class is only Mr. Edris and me. And yeah, this is the I'm sorry that the RPS is not in English. I'm not yet translated, or you need to translate it, or just in Indonesia, it's okay for you guys. Indonesia aja, oke, okay, yaudah. Jadi aku nggak akan translate ini lagi. Right, so this is the vision and the mission, ya. Yeah, you can read it by yourself. And then, ya. Yeah. Dan di sini adalah rencananya, planningnya untuk studinya kita, entrepreneur itu apa aja sih, Bu? Nah, sebenarnya kemarin session pertama, it's only introduction, so today we will just, yeah, you know, introduction, and then I just give you an RPS, I just give you explanation about the syllabus, our class role, like that. Dan nanti saya akan kasih materi menjadi wirausaha. Nah, ini apa sih, Bu, ngebahas tentang apa, kayak gitu-gitu. Nah, ini ada semua di sini. Nah, nanti di sini sesi ke-8 kita ada UTS. Nah, ini buku-buku referensi yang lain yang bisa kalian pakai. Cuman what we will going to use is only this one. Model kewirausahaan ini. Gitu. Nah, ini bentuk tugasnya. Yang tadi saya udah kasih. Nah, kalau di RPS, kalian bisa lihat di sini ada tugasnya bentuk tugas 1 dan bentuk tugas 2. Nah, kemarin karena memang tujuannya dari kalian masuk kelas entrepreneur ini adalah untuk bisa bikin business plan, so saya udah toh juga maksudnya si tugas 1 sama tugas 2 ini hampir mirip. Jadi kenapa nggak dijadiin satu aja, dikumpulin di final task aja, karena lumayan juga untuk bikin business plan itu, it's not easy. Saya juga pernah bikin juga, I have my own business also. Itu ya, jadi kayaknya kalau misalnya dibikin dua tuh kayak kasihan juga ke kalian. Padahal sama gitu, bikinnya sama-sama bikin business plan gitu. Nah, untuk sebagai gantinya, nanti pas final testnya, kalian gak ada soal, gak ada apa, tapi kalian bikin presentasinya. Jadi kalian, kayak bikin video gitu. Kayak kalian mempresentasikan tentang si business plan kalian ke shareholder kalian, kayak gitu.
udah sih, itu aja untuk silabusnya juga kayak ini cuman summary dari si RPS-nya aja. Kayak di sini kita belajar apa aja sih, kayak gitu-gitu. Ada yang mau ditanya kan nggak sebelumnya? Kalian kalau misalnya di kelas unggulan yang lain, it's full English juga atau kayak gimana? Full English juga? No, bilingual. Oh, bilingual juga. Oke, yaudah. Nanti materinya kalau boleh tahu sebelumnya yang ngasih materinya ada yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ada yang bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia. Tapi kayaknya enggak, karena kan tugas karena kan si programnya kalian ini kan internasional ya. Kelas unggulan itu kan maksudnya lebih ke international vibes kan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya materinya akan in English sih. Jadi nanti kalian business plan-nya juga in English gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, if you have any question atau apa kayak bahasa Indonesia, it's okay. Kita diskusi di WhatsApp group, karena kan kita cuma dikasih batas untuk Zoom meeting itu 4 pertemuan aja, kayak gitu, dari rektorat, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian, ini kan business plan ini kan lumayan ribet dan lumayan, it's not really that easy, gitu. Kalian pasti butuh diskusi. Nah itu feel free banget kalian kalau misalnya mau WhatsApp sama saya, it's okay, kayak gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng gitu di WhatsApp group, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi sorry banget ya tadi kalau misalnya bahasa Inggris saya kecepatan. Saya jujur aja, saya dari SMP itu udah internasional kelasnya, jadi udah terbiasa pakai bahasa Inggris dan ngomongnya juga rada cepet, jadi maaf banget kalau misalnya rada bingung atau gimana, nggak apa-apa, kalian pokoknya tanya aja sama saya ya, jangan sampai nggak nanya. Gitu. Ada lagi yang mau di ini mau dibahas? Emang sedikit gini ya kalau kelas internasional ya? 11 orang ya ini ya? Berarti kalian bener-bener ini dong, yang top of the top gitu. Iya gak sih? Iya kan? Maybe. Kalian emang kalau masuk kelas unggulan gimana sih, harus ini ya, IPK-nya di atas 3,5 gitu? Yes, ma'am. Yes. Wah. Wow. Oke. Okay. 3,5, terus TOEFL-nya kayak gitu-gitu, perlu ada kayak gitu-gitu nggak? Iya, ada. TOEFL-nya berapa? Nggak tahu. Oh, 400. Oh, yaudah. Oke. Soalnya kan saya baru ngajar di sini. Nah, saya juga kaget sih, kemarin disuruh sama Pak Idris buat ngajar kelas unggulan. Nah, waktu saya tanya kelas unggulan tuh kayak gimana, kata beliau ya internasional gitu, Bu, gitu-gitu. Jadi saya ekspektasi saya ya, waktu saya dulu kuliah juga ya saya iniin gitu, internasionalnya kan bener-bener kayak full in English. Cuman kayaknya tadi makanya saya buka pertanyaan dulu sama kalian, kalian lebih enak pakai bilingual atau misalnya full English atau kayak gimana gitu kan. Jadi nanti akan saya, ya kayak gini aja kali ya, maksudnya so-so gitu ya. Oke. Kalian kalau misalnya mau nanya pakai bahasa Jawa ke saya juga, insya Allah saya bisa jawab kok. Saya bisa bahasa Jawa. Saya ada kemarin saya dapat mahasiswa bilangnya nanya pakai bahasa Jawa, kamu ijil. Oke, wow. So langsung kayak oke. Kayak gitu. Ya udah sih, sebenarnya kelasnya cuma gini aja. Kita introduction aja, perkenalan satu-satu. Karena ini kelasnya dikit, boleh dong aku mau kenalan satu-satu sama kalian, karena kalau yang kelas sebelumnya tuh kayak 50, kayak
48 gitu kan, nggak mungkin satu-satu. Kalau ini kan cuma 11 nih, coba. Pertama Mbak Rika Yuliana dulu deh kontingnya, kenalan. Dari mana asalnya? Bahasa Indonesia. Bahasa, ya whatever lah, terserah kalian, enaknya juga. Bahasa Inggris, Den, bahasa Inggris, saya pengen tahu. Please, okay, in English. Hello, my name is Rika Yuliana. I'm from Jepara. Okay. You can call me Rika. Mbak Rika. Okay. Thank you. How about Mbak Erza Vinda? Okay. My name is Erza Vinda Fitra. You can call me Erza. Right. I'm from Pati. Pati. So right. Mbak Sirli, yeah, you're welcome. Mbak Sirli? Sirli, siapa bu? Sirli yang mana? Oh, ada dua! Ada dua! Lah iya! Sebentar. Lah iya, ada dua! Kok lucu? Yang pakai, yang gak pakai Y dulu deh, Sirli Amrita. Okay, let me introduce myself. Okay. My name is Sirli Amria. You can call me Ricis because Sirli ada dua ya di sini, jadi just call me Ricis. Okay. So you like the YouTuber or no? No, because dulu kacamata saya nggak kotak. Dulu kacamata saya tuh bulat. Mirip ya Ricis. Oh gitu, siapa? I live in Jepara, Kalongsari. Okay, thank you. Sekarang yang nggak pakai Y, yang pakai Y Mbak Shirley. Satunya Mbak Ria Ricis. Let me introduce myself. My name is Shirley Nalu Alfa. You can call me Shirley. Okay. I'm from Kudus. Asli Kudus ya? Yeah. Alright, thank you. Mbak Anis Fadilah. Hello, let me introduce myself. My name is Anis Fadila. You can call me Anis. I'm from Jepara. Banyak ya yang Jepara ya. Okay, thank you. Gantian nih yang paling ganteng sendiri yuk, Mas Muamar. Hello, my name is Muamar Pindrawazah. I live in Kudus. You can call me Muamar. Mas Muamar, okay. Kok cowok sendiri, Mas? Jadi rebutan lo nanti lo. Thank you Mas Muamar. Lanjut yuk sama Mbak Ines. Hello, my name is Ines Katsuraya. I'm from Kudus. Alright, so I call you Mbak Ines. It's okay. Yes. Alright, yeah. Thank you. Mbak Saskia. Hello, my name is Saskia Koirumnisa. You can call me Saskia. I'm from Mayong, Jepara. Thank you. Jepara. Yeah, you're welcome. Mbak Talita. Yes, good afternoon, guys. Let me introduce myself. Good afternoon. My name is Talita Ayuhabsari. I live in Jepara. And you can call me Talita. Okay, thank you, Mbak Talita. Mbak Ulia Kurnisa. Yes, I am. Hello, my name is Ulia Kurnisa. You can call me Ulia. I'm from Kudus. Oh, from Kudus. Okay. Mbak Ulia ya, panggilannya. Alright. Thank you, Mbak Ulia. Mbak Evi Setia. Hello, my name Evi Setia Nisi. You can call me Evi. I live in Kudus. Okay. Thank you, Mbak Evi. So, you guys already kenal satu sama yang lain atau gimana? Berarti sebelumnya kalian pernah satu kelas gitu nggak sih? Terus diambil jadi kelas unggulan gitu? Iya, yeah, ya? Dari semester 3. Oh, jadi kelas unggulan itu dari semester 3? Oh, yes. Okay. Jadi akan terus gitu? Kalau misalnya kalian nanti, berarti sampai akhir nanti kalian di kelas unggulan gitu terus ya? Alright, keren nih, aku ngajar yang top of the top. Jadi seru.
Okay, guys, so this is the end of the session, actually. We're just going to have introduction. I already told you about the RPS and also syllabus, the class contract, and also the class itself. If you have any question in everything I said here, in everything, you can just talk me or just text me on WhatsApp, yeah. I already put it on the... Oh, yeah, I forget. I forget to give you this one. Wait. Yep. So this is the ebook, and also this is the Google Drive. So I put all of the material in here. In case there is some trouble with the Sunan and you cannot download it yet. So yep. I put it here, jadi nanti kalian bisa akses every time, nggak perlu buka Sunan juga, karena I will put it here. Dan tugasnya juga udah saya kasih, itu ada di kelas timeline, itu individu, jadi kalian bisa persiapin baik-baik selama satu semester ini, dan nanti UTS-nya cuma pilihan ganda, oke? Yeah, that's all for today. Thank you so much for joining my class. So once again, if you have any question, let me know, yeah. Thank you. See you again. Bye. See you, miss. See you, miss.